Terima kasih. Rupiah adalah tidak sekedar mata uang, tapi ini adalah sebuah mata uang yang menggambarkan perjalanan dari bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1946, ORI atau uang rupiah, uang Republik Indonesia dilahirkan atau disahkan dan berlaku. Waktu itu disampaikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dan ini menandai babak baru bagi Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Di dalam setiap lembaran rupiah terdapat berbagai cerita dan narasi mengenai kebangsaan dan bangsa Indonesia. Sebuah motif spirit untuk di sisi satu adalah keberagaman dan di sisi lain adalah kebersatuan. Ini adalah lambang dan sekaligus komitmen bagi kita semua. Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah selayaknya rupiah sebagai alat pembayaran yang sah harus dihormati dan dibanggakan oleh kita semua. Bersama rupiah, kita bangkit untuk lebih kuat menuju Indonesia maju. Terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, 18 Agustus tahun 2022, saya Perry Warjio, Gubernur Bank Indonesia, bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dengan resmi meluncurkan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud nyata komitmen kami bersama untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat. Sebagai simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa, mari kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari kita terus kobarkan optimisme, semangat kebangsaan, dan komitmen untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju. Selanjutnya Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia akan melakukan penekanan plakat sebagai simbol peresmian peluncuran uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Kami hitung mundur. 3, 2, 1.